Bila seseorang tidak dibuka hati dia untuk berdoa kepada Allah, Allah tak buka hati dia. Kan kita baca dalam khutbatul hajah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang dihidayahkan oleh Allah, tidak ada yang menyesatkan dia. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada hidayah. Ibnu Qayyim kata, sesiapa yang Allah tidak memberi kunci pembukaan hidayah, kalau Allah beri pada dia kunci hidayah, dia ibarat orang yang membuka kunci kepada satu pintu rumah. Pintu rumah itu terbuka, dia akan melihat keluasan rumah dan kecantikan perkakas dalam rumah. Tapi orang yang bila Allah tidak memberi hidayah pada dia, dia ibarat duduk di depan pintu rumah itu dan pintu itu tidak terbuka-buka. Dan dia tak boleh melihat apa-apa. Dia tahu Islam, tapi dia tak boleh melihat Islam. Dia tahu sunnah, dia tak boleh melihat indahnya sunnah. Kenapa? Kunci itu tidak diberikan oleh Allah. Kunci itu apa dia? Hidayah. Dan itu Allah beri kepada sesiapa yang Allah kehendaki daripada hamba-Nya. Allah bagi. Kemudian Ibnu Qayyim kata, apabila seseorang itu Allah tutup hati dia daripada berdoa dan berzikir. Ada banyak benda kita nak buat ni ikhwan. Ada banyak program kita nak buat. Ada banyak usaha kehidupan yang kita nak kena rancang. Kita ada anak-anak, kita ada cucu, ada menantu. Kita ada kehidupan. Banyak benda kadang-kadang kita kena rancang dalam hidup ni. Kita tengok menantu kita dengan tudung tak pakai elok lagi, dengan sembahyang tak tentu arah, dengan cucu kita dah umur 11 tahun, Quran tak pergi mengaji lagi. Pening kepala kita. Betul ya Pak Amik? Macam saya lah dah tengok cucu-cucu ni, pening kepala kita. Pening kepala kita. Kita nak bagi mereka hidup cara kita, lain mereka tak masuk. Kita pening kepala. Tiba-tiba dalam duk pening kepala tu, Allah tak memberi kepada kita jalan berdoa, berzikir dan mengadu kepada Allah. Ibnu Qayyim kata, orang seperti ini sebenarnya Allah telah campak dalam hati dia sepanjang hidup dia kebimbangan, perasaan yang gundah gulana, pemikiran yang kalut, resah gelisah, dan seluruh hajat dia adalah hajat yang lemah, iaitu tertumpu kepada dunia, tidak kepada akhirat. Ini kalau Allah tutup hati kita daripada berdoa kepada Allah, daripada berzikir dan bertasbih kepada Allah, ikhwan. Subhanallah, ikhwan. Jadi mesti ada waktu kita memanjat doa pada Allah. Kita berdoa pada Allah. Bukan kita maksudkan doa yang seperti kebanyakan orang faham, lepas sembahyang 5 waktu kena berdoa ramai-ramai. Tidak, bukan begitu. Kita naik kereta, kita ada doa. Kita masuk rumah, kita ada doa. Kita keluar rumah, kita ada doa. Tengok budak-budak baru dilahirkan, kita ada doa. Tengok orang baru kahwin, kita ada doa. Hidup ini penuh dengan doa. Walaupun tak angkat tangan, tapi seluruhnya adalah pengharapan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu ikhwatul iman, kita mesti jadi orang yang berdoa. Ini kaitan yang kita baca. Ibnu Qayyim juga menyebut apa dia ikhwan? Dia menyebut, dia kata doa, doa ataupun zikir yang bermanfaat, kata dia, adalah apa yang diucap dengan lisan dan benda itu istiqamah dalam kehidupan kita, dan dia dicontohkan daripada Nabi SAW. Dan orang yang melafazkan doa dan zikir memahami maknanya sampai kepada tahap dia tahu apa yang terkandung dalam ucapan itu. Ini yang paling bermanfaat. Ini yang paling bermanfaat. Jadi bila kita kata, ikhwan, bukanlah kita kata, tapi kita ambil contoh. Ambil contoh yang kita tengok dengan mata. Lalu imam baca doa, imam baca doa, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Iman duk minta. Tapi makmum di belakang ni dan lagi duk on handphone dia. Dia dan lagi on handphone dia. Masa sembahyang dia off, dia on. Iman duk minta, Allah, imam minta, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, imanan kamilan. Ya Allah, kami minta iman yang sempurna, iman yang sentiasa ada dalam hati kami. Dia duk on. Adakah dia telah masuk dan memahami doa-doa itu? Inilah kedudukan orang yang berdoa dalam keadaan paling tidak bermanfaat.